Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini sesi yang keempat dari pertemuan yang kedua di Kuliah Mafatih Al-Ilmi. Masih dari kitab yang pertama, Al-Manzhumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah, karya Al-Allamah Al-Syekh Hafizh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di akhir pembahasan tentang al-wasaya bis sunnah atau al-wasiyah bis sunnah, wasiat untuk berpegang teguh dengan sunnah. Di halaman 78 dari buku panduan Bait Syair yang ke-156. Berkata penulis rahimahullahu taala, waqra' kitaban yufidul istilahu bihi. Diperbaiki harakatnya itu ya. Waqra' kitaban yufidul istilaha bihi. Tadris sahiha minal mawsufi bis-saqami. Ahkim qawaidahu wahrus fawaidahu tahuz awaidahu kaddurri tantazimi. Baik. Ini terkait dengan masalah qira'atu kutubil mustalah wa ihkami qawaidihi. Ihkam ya, bukan ahkam. Ihkami qawaidihi, membaca buku-buku mustalah dan memantapkan kaidah-kaidahnya. Iya. Jadi di sini ada dua pembahasan tentang membaca buku-buku mustalah. Jadi kalau seorang yang ingin mengenal bagaimana sunnah itu, bagaimana jalannya ahli hadits, ingin mengerti bagaimana dia berkecimpung dengan hadits, maka dia mesti mengenal tariqah, jalan dan metode para ulama ahli hadits. Dan itu dengan membaca buku-buku seputar hal tersebut. Di sini penulis terangkan, waqra' kitaban yufidul istilaha bihi. Bacalah sebuah kitab. Sini dibahasakan dengan kitaban, maksudnya kitab apa saja kamu baca, tetapi terkait dengan mustalah itu, istilah seputar hadits. Iya. Tadri bihi tadris sahiha minal mawsufi bil saqami. Dengan engkau membaca kitab dalam mustalah ini, engkau akan mengetahui mana hadits yang sahih dari hadits yang disifatkan dengan penyakit. Maksudnya hadits yang disifatkan dengan penyakit, hadits dhaif. Karena hadits itu ada dua macam, ada hadits yang sahih dan ada hadits yang dhaif. Ini di pembagian masa dahulu ya, seperti itu. Mereka hanya kenal ada hadits yang sahih dan ada hadits yang dhaif. Yang sahih itu masuk di dalamnya hadits yang hasan. Hadits yang hasan. Iya. Hadits yang dhaif, semua hadits yang tertolak itu masuk di dalam penamaan hadits yang dhaif. Dan ini penggunaan di masa dahulu. Karena itu Imam Al-Bukhari menamakan bukunya Kitab As-Sahih. Beliau kumpulkan di dalamnya semua hadits yang memenuhi syarat kesahihan. Walaupun derajatnya kedudukannya hadits hasan kalau di istilah para ulama belakangan. Iya, jadi buku mustalah ini dibaca dan ini bekal. Di dalam pembahasan mustalah memang faedah yang paling pentingnya dari maksud mempelajari mustalah, seorang itu pandai membedakan mana hadits yang sahih, yang kuat diterima, dan mana hadits yang dhaif, yang lemah, yang ditolak. Iya. Baik. Di dalam pembahasannya ada kaidah-kaidahnya. Karena itu penulis berkata, ahkim qawaidahu, wahruz fawaidahu, tahuz awaidahu, kaddurri tantadhimi. Iya, kata beliau, ahkim qawaidahu, permantap kaidah-kaidahnya. Jadi kaidah dari mustalah ini dipermantap, dipelajari dengan bagus. Wahruz fawaidahu, faidah-faidahnya hendaknya kamu ambil, kamu pilih dengan bagus, kamu masukkan ke perbendaharaanmu. Tahuz awaidahu, maka engkau akan mendapatkan dari hasil-hasilnya yang bermanfaat. Kaddurri tantadhimi, seperti mutiara-mutiara yang kamu petik, yang kamu pasang, seperti kalung itu kalau dipasang padanya mutiara-mutiara, nah seperti itu dirapikan. Baik. Jadi ini pembahasan dari penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa kalau engkau ingin menempuh, meraih kedudukan ahli hadits, ikuti jalan mereka, kemudian baca buku tentang istilah yang dikenal oleh ahli hadits, sehingga kamu mampu membedakan antara hadits yang sahih dan hadits yang dhaif, hadits yang lemah. Nah, di dalam membaca buku-buku mustalah itu ada kaidah-kaidahnya, itu kamu permantap. Kaidah-kaidah itu ada faidah-faidahnya, kamu petik, kamu simpan, dan hasilnya juga kamu akan peroleh. Iya, jadi dirangkai dengan baik, disimpan di dalam perbendaharaan seseorang. Ya, di dalam pembahasan mustalah itu ya ada secara umum, tentunya pembahasannya adalah memilah mana hadits yang sahih, mana hadits yang dhaif, yang lemah. Karena itu dibahas di dalam buku-buku mustalah. Ya, apa itu hadits yang sahih? Pembagiannya ada yang sahih, ada yang hasan. Sahihnya terbagi dua, ada yang sahih lidatihi, ada yang sahih ligairihi. Hasannya juga demikian, ada yang hasan lidatihi, ada yang hasan ligairihi. Kemudian ada hadits dhaif, ada hadits yang dhaif, yang lemah. Kemudian terkait dengan kesahihan atau kelemahan sebuah hadits, itu kembali kepada sanadnya, dilihat kepada sanad atau kepada matanya. Karena itu ada pembahasan-pembahasan terkait dengan sanad, ada pembahasan-pembahasan terkait dengan matanya, Nah, keadaan rawi itu kadang dilihat pada kondisi hafalannya, bagaimana dhabt dia, dan kadang keadaan rawi itu dihitung pada adalahnya, bagaimana keadilan dia, istiqamahnya, bagusnya, kejujurannya. Itu ada hitungannya, dan ini semuanya bercabang di dalamnya pembahasan-pembahasan. Iya, karena itu dalam menyingkap keadaan rawi itu banyak sekali pembahasan di dalamnya, terkait dengan masalah dia ini, si rawi ini menerima langsung dari guru, atau dia dengan perantara, kalau dia terima langsung dengan bentuk apa dia terima, apakah dia mendengar atau membaca atau ijazah atau mukatabah, ya. Kemudian terkait dengan rawi itu sendiri, dia pakai nama aslinya atau pakai kunya, atau dia namanya langsung disandarkan kepada ayahnya, kepada kakeknya, atau disandarkan kepada kakeknya, kepada neneknya, apa buyutnya, atau yang semisal dengan itu. Ini semuanya dibahas. Ya, selain daripada itu, seputar nama-nama rawi banyak pembahasannya. Ada yang muttafaq wal muftarik, ada yang mu'talif wal mukhtalif. Ya, kemudian ada yang pembahasan rawi al-mutasyabih, ada rawi yang mubaham. Ya, terkait dengan kunyanya, lakabnya, nasabnya, terkait dengan di mana dia lahir, di mana dia wafat, negerinya, sirah perjalanannya. Ini semuanya pembahasan-pembahasan ada di dalam ilmu hadis. Yang jelas bahwa pembahasan ini terurai di dalam buku-buku khusus seputar ilmu mustalah. Iya. Dan kita di program ini kita beri satu buku, yaitu Al-Mandum Al-Bekunia, sebagai dasar pijakan di dalam pembahasan. Walaupun sebenarnya itu tidak cukup, tapi sebagai dasar itu sudah bagus. Dan insya Allah ta'ala ada tingkatan-tingkatan berikutnya terkait dengan ilmu mustalah ini. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau jelaskan tentang ilmu mustalah yang membahas tentang hadith, maka sekarang beliau sifatkan bagaimana sunnah itu. Kata beliau, fahiyal mahajjatu fasluk gaira munharifin wahyal hanifiyatu samha'u fa'tasimi. Fahya, hanya disukun ya, fahya, fahiyal mahajjatu. Sunnah itu adalah mahajjah, hujjah yang sangat jelas, ibarat jalan, jalannya sangat jelas, terang dan lurus. Dia itu mahajjah, sunnah ini. Fasluk gaira munharifin, maka ikutilah jalan tersebut tanpa menyimpang. Iya, tanpa menyimpang. Jadi dia disebut al-mahajjah karena jelasnya. Di dalam hadits Abu Darda dan juga disebutkan dari Irbadh bin Sariyah, riwayat Ibn Abi Asim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas petunjuk yang putih, malamnya sama dengan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Maka dia dalam mahajjah. Iya. Wahyal hanifiyatus samha'u fa'tasimi. Dan sunnah ini juga adalah hanifiyatus samha. Al-hanifiyah itu adalah agama yang condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, selalu di atas petunjuk, meninggalkan kesesatan. Itu yang disebut dengan apa? Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu dari kata Al-Hanaf yang bermakna miring, ya, bermakna miring. Karena Al-Hanifiyah agama yang di atas tauhid, dia itu condong kepada tauhid, meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Maka ini sifat dari sunnah, dia adalah Al-Hanifiyah. Sebagaimana dia juga samha. Ya, samha artinya mudah, gampang. Ya, tidak ada kesulitan padanya, tidak memberatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul adiyani ahabbu ilallah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, al-hanifiyatus samha. Al-hanifiyatu as-samha. Jadi ini yang dimaksud oleh penulis di sini, sifat tentang sunnah. Dan inilah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahli sunnah, orang yang berpegang dengan hadith, itu terlihat kelurusannya di dalam akidah, perhatiannya terhadap keyakinan. Karena itu pelajaran-pelajaran mereka dan pengajaran mereka kepada murid-muridnya terhadap akidah itu tertanam dan menjadi simbol dan ciri mereka. Iya. Bayangkan saja Imamul Bukhari rahimahullah, beliau berjumpa lebih dari 1000 guru. Ya, dari guru yang beliau berjumpa dengannya, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu mengambil ilmu-ilmu akidah dari gurunya itu. Dan akidah Imamul Bukhari ada disebut di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai. Iya, beliau terangkan akidah yang beliau ambil dari gurunya, menunjukkan bahwa ahli hadith punya kebiasaan seperti itu, perhatian terhadap apa? Ilmu akidah. Di kesempatan apa saja, apalagi kalau dia dalam bentuk pelajaran, dia tanamkan akidah yang benar di tengah kaum muslimin. Iya. Kemudian ciri mereka yang lainnya juga samha, ya, pemudah, pemurah. Ya, agama ini memudahkan dan terdapat di dalamnya kelapangan. Siapa yang masuk di dalamnya, maka dia bergembira dengan agama ini. Karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk berdakwah, beliau berpesan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Hendaknya kalian mempermudah, jangan kalian mempersulit. Dan hendaknya kalian memberi kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Kemudian kata beliau, fa'tasimi, hendaknya engkau berpegang dengannya. Ya, berpegang dengan sunnah ini. Iya. Jadi ini sudah beberapa sifat ya. Sifat yang pertama al-mahajjah, sifat yang kedua al-hanifiyah, as-samha. Itu dua sifat. Dan sifat yang ketiga wahyun minallahi kal-Qur'ani syahiduhu. Fi suratin najmi fahfadhu wala tahimi. Sunnah itu adalah wahyu dari Allah. Ini sifat yang ketiga dari sunnah. Dia wahyu dari Allah. Sama dengan Al-Quran. Iya. Apa dalilnya? Syahiduhu. Dalilnya adalah fi suratin najmi. Berada di surah An-Najm. Hafallah dalil itu di surah An-Najm wala tahimi. Dan jangan kamu keliru. Apa ayatnya di surah An-Najm? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Iya. Jadi itu dalilnya. Nabi Muhammad itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti sunnah Nabi itu adalah wahyu. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga apa? Wahyu dari Allah. Dan ini menunjukkan kedudukan Al-Quran yang sangat besar. Iya. Adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau menulis segala sesuatu yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menghafalnya. Tapi orang-orang Quraisy berkata, "Apakah kamu menulis segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah itu manusia. Dia juga kadang berbicara di kala marah, kadang berbicara di kala ridha." Maka Amr bin Allahaz radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr, menahan dari menulis. Kemudian beliau sebutkan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka kata Abdullah bin Amr, "Fa'au ama bi isba'ihi ila fihi." Maka beliau berisyarat dengan jarinya ke mulutnya. Faqala, kemudian beliau berkata, "Uktub, fa walladhi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haq." Kata Nabi, tulislah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar darinya, maksudnya dari mulut beliau, kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Dan ini posisinya seperti yang disebutkan di dalam ayat. Dia adalah apa? Wahyu. Nabi itu tidak berucap dari hawa nafsunya. Walaupun beliau di kondisi marah, ya, berucap hadits, maka itu bukan dari hawa nafsu beliau. Tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Baik. Kemudian dari sifat sunnah juga, iya, dikatakan di sini khairul kalami min khairil anami bada min khairi qalbin bihi qadafaha khairu fami. Khairul kalam. Ini sifat sunnah yang lainnya. Dia sebaik-baik pembicaraan. Dilengkapi ya, enggak ditulis di situ. Dia khairul kalam, sebaik-baik pembicaraan. Ya, min khairil anami bada, berasal dari manusia yang paling baik. Jadi ucapan yang paling baik berasal dari apa? Manusia yang paling baik. min khairi qalbin bihi, yang berasal dari manusia yang paling bagus hatinya. Iya, paling bagus hatinya. Qadafaha khairu fami, yang mana diucapkan oleh sebaik-baik mulut, yaitu mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini empat sisi kebaikannya hadits Rasulullah. Dia adalah sebaik-baik pembicaraan, berasal dari manusia yang paling baik, keluar dari hati yang paling baik, diucapkan oleh mulut yang paling baik. Iya. Adapun sebaik-baik pembicaraan, karena di dalam hadits dikatakan fa inna astaqal hadithi kalamullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, min khairil anam, dan beliau adalah manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik karena telah syah di dalam beberapa hadits menunjukkan hal tersebut, dari hati yang paling baik. Ya, hati yang paling baik itu syah di dalam musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati manusia, didapati hati Nabi Muhammad yang paling baiknya, maka dipilihlah beliau sebagai Rasul Allah. Kemudian Allah melihat lagi ke hati manusia, didapati hati para sahabat yang paling baik, maka dipilihlah mereka sebagai orang-orang yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik hatinya. Setelah itu adalah para sahabatnya. Ya, karena itu para sahabat Nabi manusia pilihan, manusia pilihan. Sebagaimana diucapkan oleh mulut yang terbaik. Sebab tidak ada yang keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ucapan beliau kecuali hal yang baik pula. Iya. Dan ini dari keutamaan sunnah. Kemudian keutamaan berikutnya dan sifat sunnah ini, wahyal bayanu li asraril kitabi fabil i'radi an hukmiha kun ghairu muttasimi. Kata beliau, sunnah ini adalah al-bayan, penjelasan. Penjelasan li asraril kitab, menjelaskan rahasia-rahasia Al-Qur'an. Karena itulah berpaling dari hukum sunnah, jangan sampai kamu bersifat seperti itu. Iya. Maksudnya di sini beliau ingin menjelaskan bahwa di antara sifat sunnah itu al-bayan, penjelas, hal yang menerangkan Al-Qur'an. Hal yang menerangkan Al-Qur'an. Dan ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ya, tibian, penjelas untuk segala sesuatu. Ya, huwa hudaw wa rahmatahu wa busyra. Dan dia adalah sebagai petunjuk. Ya. Rahmat, petunjuk rahmat dan kabar gembira untuk orang-orang yang berislam. Ya, kabar gembira untuk orang-orang yang berislam. Maka Al-Quran Al-Karim atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, menafsirkannya juga sebagaimana di dalam ayat yang lain di surah An-Nahl juga di ayat 44 Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad ad-dzikra, Al-Qur'an itu, supaya kamu jelaskan Al-Qur'an itu kepada manusia. Jadi diserahkan penjelasan Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjelaskan Al-Qur'an. Iya, karena itu kita dapati bahwa salat itu di dalam Al-Qur'an misalnya itu tidak dirinci bagaimana kaifiat sholat. Sunnah Rasulullah yang menjelaskan bagaimana kaifiatnya. Bagaimana kaifiatnya. Karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki beberapa fungsi. Di antara fungsinya, yang pertama dia menjelaskan Al-Qur'an. Yang pertama. Yang kedua Dari fungsi sunnah kadang dia mempertegas kandungan dari Al-Quran, mempertegas. Dan fungsi yang ketiga dari sunnah, ya sunnah Nabi SAW kadang membawa hukum tersendiri, tidak ada di dalam Al-Quran atau tidak disebutkan ya secara terperinci di dalam Al-Quran. Dia ada menambah dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu semuanya diterima dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya belakangan ini muncul satu kelompok, ya banyak beredar di Indonesia, kelompok yang menamakan dirinya orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Ya katanya Quraniyun, cuma mengikuti Al-Quran saja. Nah, tidak mengambil dari sunnah. Iya. Dan ini yang berkeyakinan seperti ini bukan kaum muslimin. Bukan kaum muslimin. Sebab kalau mereka muslim, syahadat itu ada dua. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, dan kalau mereka jujur mengikuti Al-Quran, di dalam Al-Quran ada perintah Allah. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah dia. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah dia. Apa yang dilarang, hendaknya kalian berhenti. Itu sunnah Nabi. Jadi Al-Quran sendiri memerintah untuk mengikuti apa? Mengikuti sunnah. Sedangkan mereka menolak dari sunnah. Iya. Dan tentunya ini kebatilan yang sangat jelas. Ya. Dan mereka tidak akan mungkin bisa melakukan dari syariat sebagaimana yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, kecuali berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh solat saya misalnya, bagaimana caranya mereka solat? Kalau mengaku berpegang dengan apa? Al-Quran saya. Di dalam Al-Quran tidak ada rincian solat itu, dari takbiratul ihram sampai salam. Iya. Hanya ada penjelasan global atau merinci sebagian hal tertentu saja, bukan merinci kaifiatnya dari awal sampai akhir. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Ini pembahasan berikutnya, tahkimus sunnah war ridha biha ma'al yakin. Seorang menjadikan sunnah itu sebagai hukum, lalu dia ridha dan yakin kepadanya, kepada sunnah. Kata beliau, hakim nabiyaka wa anqad warda sunnatahu ma'al yakini wa hawla syakki la tahumi. Kata beliau, jadikanlah nabimu sebagai tahkim. Ya. Wangkat dan tunduklah kamu. Warda sunnatahu, dan ridailah sunnah beliau. Ridai sunnah beliau. Iya. Dan ini dasarnya ya, menerima dengan sebenar-benar penerimaan, dijadikan sunnah Nabi sebagai hukum. Ya, dia tidak ada penolakan terhadap hal tersebut. Sebagaimana di surah Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih. Kemudian setelah engkau memutuskan, mereka tidak menemukan rasa berat di dalam diri-diri mereka terhadap keputusanmu, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, ini sifatnya orang yang beriman. Iya. Dia menjadikan Nabi sebagai hukum, menjadikan Nabi sebagai hukum, tunduk, dan dia ridha terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini ada sebab turunnya ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadiri dua orang sahabat yang bertikai tentang aliran air, kemana air ini dialirkan. Maka Nabi putuskan dialirkan kepada sawah salah seorang sahabat yang dia ini ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya ada hubungan keluarga dengan beliau. Maka sahabat yang satunya marah. Iya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah karena dia ada hubungan keluarga denganmu?" Maka turunlah ayat ini. turunlah ayat ini, penjelasan tentang hal tersebut. Fala warabbika, tidak demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, ini sumpah dari Allah, la yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, pada apa saja yang mereka berselisih, bukan pada satu perkara, dua perkara. Kalau ada perkara yang dia cocok, ya berselisih, dia bawa ke sunnah. Ada yang tidak cocok, dia tinggalkan. Tidak seperti itu di semua perkara, ya. Lalu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian dia tidak menemukan ada rasa berat, ada protes di dalam jiwanya terhadap keputusan Nabi. Dia tunduk, iya, seperti orang yang mengenal bahwa ini keputusan yang terbaik, pasti di dalamnya keadilan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Iya, mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan, ya. Dan ini subhanallah, keputusan Nabi bukan hanya di dalam masalah apa yang mereka bertikai, bahkan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu dihargai oleh para sahabat. Mereka tidak mau keluar darinya, mereka tidak mau keluar darinya, iya. Karena itu ada perempuan dari sahabiyah, ya, di dalam sejarah diberi anjuran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi anjuran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Dan mereka pada dasarnya, ya, seperti seorang dari sahabat sahabiyah yang dianjurkan oleh Nabi menikah dengan sahabatnya yang bernama Juleybib, ya, padahal beliau adalah seorang yang miskin, tidak memiliki harta. Dan tanpa setelah itu bagaimana dari kesalihan dan kebaikan sahabat ini sehingga sahabiyah ini merasa bangga dengan hal tersebut. Dan itu banyak di dalam kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunduk terhadap sunnah, menerima keputusan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membawa kebaikan, selalu membawa keberkahan. Iya, mal yakini, disertai dengan keyakinan. Nah, ini harus yakin seseorang, tidak ragu. Iya, wahaula syakki la tahumi, dan terhadap di seputar keraguan jangan kamu dekat-dekat. Maksudnya kalau sunnah itu meyakinkan. Kalau ada hal yang meragukan, jangan kamu ragu terhadap sunnah. Tinggalkan yang namanya ragu di dalam berpegang terhadap sunnah. Berpegang terhadap sunnah itu hanya seorang menggunakan yakinnya saja. Dia yakin akan sunnah itu. Iya, karena itu sifatnya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sungguhnya kaum mukminin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Kemudian mereka tidak ragu. Karena itu dikatakan di sini wahaula syakki, dan di seputar keraguan la tahumi, jangan kamu dekat-dekat. Iya, jangan kamu ragu maksudnya. Selalu yakin bahwa sunnah Nabi itu pasti kalau diamalkan itu yang terbaik untuk seorang hamba. Itu yang paling bagusnya. Dan ini keyakinan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang lemah di hati seorang muslim dan muslimah. Padahal kalau dia sabar terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali dari kebaikan yang dia dapatkan. Banyak sekali dari kebaikan yang dia dapatkan. Iya, berpegang dengan sunnah itu an-najah, keselamatan. Karena itu kata sebagian dari as-salaf, at-tamassuku bis sunnah safinatu Nuh. Berpegang dengan sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Tahu perahu Nabi Nuh, ya? Hah? Jadi siapa yang naik di perahu dia akan apa? Selamat. Siapa yang tidak ikut naik maka dia pasti tenggelam. Iya. Walaupun dia naik di gunung manapun, tempat tinggi, ya, pasti akan tenggelam. Maka berpegang dengan sunnah seperti itu. Berpegang dengan sunnah itu subhanallah, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah malam. Kemudian Nabi menggaris sebuah garis, Lalu beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud, jangan sampai kamu lewati garis ini. Apa saja yang terjadi, kamu jangan melewati garis ini. Ini garis sunnah, Nabi menetapkannya. Iya. Maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara-suara yang membuat Ibnu Mas'ud itu khawatir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau ingat sabda Nabi, jangan lewati garis ini, ya, beliau selamat. Padahal di sekitarnya beliau melihat hal-hal yang aneh. Mungkin kalau dia lewati sedikit dari garis itu saja, mungkin akan ada bahaya yang menimpa beliau. Jadi secara umum bahwa berada di atas jalan sunnah itu adalah keselamatan. Dan itu yang merupakan sikap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika ketika beliau menjadi khalifah, banyak dari suku Arab yang mau murtad. Maka diusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar supaya pasukan Usama bin Zaid yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditarik kembali ke Madinah. Jadi Nabi sebelum meninggal, beliau sempat mengutus pasukan Usama bin Zaid. Begitu Rasulullah meninggal, pasukan ini di tengah jalan, berita sampai kepada pasukan, mereka berhenti menunggu perintah dari pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dianjurkan kepada Abu Bakar supaya menarik pasukan Usama bin Zaid. Ya, dikatakan kepada Abu Bakar, kita ini di kondisi genting di Madinah, perlu kepada pasukan Usama bin Zaid. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, demi Allah, saya tidak akan menarik sebuah pasukan yang Rasulullah yang mengutusnya. Saya tidak akan turunkan sebuah bendera yang Nabi sendiri yang memasangnya. Ini sikap berpegang dengan sunnah. Iya. Dan subhanallah, pasukan ini tetap berjalan. Ya, setiap kali ada kabilah yang mau murtad, mereka berkata ini di kota Madinah sedang genting, keluar pasukan besar. Ini bukan sembarangan orang-orang di Madinah. Ya. Kalau begitu kita lihat dulu apa yang terjadi. Akhirnya pasukan ini pun berangkat dan mereka memperoleh kemenangan kembali dalam kondisi telah tenang segala sesuatu. Jadi berpegang dengan sunnah itu adalah keselamatan. Iya. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya, akan terjadi, akan berhembus di malam hari ini angin yang sangat keras. Angin yang sangat apa? Keras. Siapa yang punya kendaraan hendaknya dia ikat dan jangan ada yang keluar. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di saat itu ada dua orang yang menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia keluar, maka dia terbawa oleh angin sampai terdampar di dua gunung Toy. Dua gunung Toy ini dua gunung di sananya Mekkah lagi. Ya, betapa jauhnya dia terhempas oleh angin. Ini akibat menyelisihi apa? Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Dan seorang mukmin dia yakin apa yang diperintah di dalam sunnah Nabi itu pasti ada kebaikannya. Ada kebaikannya untuk seorang hamba. Iya.